Selamat sore pemirsa channel Kosyanto. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Saya berada di Jembatan Citarum. Ini sungai Citarumnya. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ada informasi akan melintas kereta GCY dari barat menuju timur. Bagaimana pantauannya? Mari kita ikuti videonya. Ini dia jembatan Citarum. Kita nantikan akan melintas kereta GCY dari arah barat. Kereta GCY atau kereta sweeper. Masih belum terlihat. Ini adalah lintasan slab track. Pemandangan di sini sangat indah sekali. Ini dia pemandangan sore hari ini. Ini adalah jembatan Sungai Citarum. Yang ke sana adalah yang mengarah ke Bandung. Kita coba lihat lagi posisi kereta apakah sudah mendekat. Masih belum terlihat. Dan dari area ini lintasan datar, sehingga apabila kereta CIT atau kereta Komodo melintas di area ini bisa berkecepatan maksimal. Kita nantikan kemunculannya.
tampak di kejauhan sudah terlihat keretanya. Kereta GC ini atau kereta kuning, kereta sweeper, tampak bergerak di lintasan selatan. Ini dia. Ya, ini dia kereta GC. Baru saja melintas di atas jembatan Citarum. Mari kita lihat pemandangan sore hari ini, area jembatan Citarum. Sangat indah sekali. Semoga saja ada kesempatan untuk melihat pergerakan kereta EMU, kereta CIT maupun kereta Komodo di area jembatan Citarum ini. Demikian pantauan terkini dari channel Eko Sianto. Nantikan update selanjutnya progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang terus masih berlangsung. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Dari area Sungai Citarum, saya ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti liputan ini sambil menikmati pemandangan yang sangat indah ini. Terima kasih.